منيرا. وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. خلق الإنسان أطوارا وقدره تقديرا. أشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث هاديا ومبشرا ونذيرا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. سترما itu suruh pergi dari situ tuh orang-orang itu. Suruh pergi dari situ. Tahiyata rahmat wa mawadda. Tahiyata ukhuwatin wa ikha. Tahiyata ahli jannah. Khaira tahiyatin fil alamin. Tahiyatul Islam hiya salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya berbicara berapa jam? Satu jam? Ya. Gak cukup. Holas. Ini saya persaksikan pada ustaz saya Ustaz Mahmud Makmun. Kan Allah beliau berbahasa Inggris itu. Telepon. Hello. I didn't recognize your voice. Mr. Jackson is looking for the flag. Masih ada ya? Ya Allah. Ustaz ini. Saya sama Mehmet Sururi. Masih? Jadi waktu itu saya kelas 4. Kelas 4 sama Ustaz Mehmet. Saya dulu kelas 1-nya 1B. Karena saya di kelas 1 tidak sampai 1 tahun, hanya 7 bulan, naik kelas 2. 2B. Penuh. Masuk kelas 2B penuh. Kelasnya 2C. Dari 2C saya naik. Alhamdulillah. Kelas 3. 3B. 3B. Wah penuh. Akhirnya kelas 3C. Gak apa-apa 3C. Di sanalah saya kelas 3 itu. Ya sepak bola, ya pingpong, ya badminton, ya pramuka, ya muhadharah, ya korek. Ya pokoknya apa yang ada di Gontor, saya aktif semuanya dan musa'ma di mana-mana. Kecuali satu, tidak bisa baris berbaris. Bukan tidak bisa, gue musta'man. Kenapa kawan-kawan saya langkahnya panjang, saya pendek. Jadi kalau berlomba, wah kayaknya gue ini tidak baik pandangannya. Nah, gue musta'man, ya nggak apa-apa. Ya. Wafinasi abdalun, wafitar kirawakatun, wafitar kusobun, yil habibi walau jabah. Ini maksudnya apa? Kelas 3C. Rajin ke lapangan, rajin muhadharah, pidato di masjid, korek di pramuka, saya baris, wah pokoknya naik alhamdulillah kelas 3B. Karena penuh 3C. Tadi yang ada. Dari 3C karena terlalu rajin, saya tetap ya 4B. Terus nunggu ini. Nunggu dia penuh apa enggak kira-kira. Empat B, alhamdulillah masuk 4B penuh. Ya terpaksa 4C. Nah ya sudah.
Masuk 4C. Penuh. Akhirnya lompat. 4D dan muridnya Ustaz Mahfud Makmun. Pelajarannya bahasa Inggris dengan Diana. Sisanya 4 madhab. Siapa? Pertama Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Beliau ceritakan itu semua. Ya begini nih caranya. Termafud itu kalau ngajar itu tidak pernah duduk. Dan berdirinya itu bukannya di depan kursi, di belakang kursi. Ini meja, ini ada kursi, iya dia pegang. Ini sandaran kursi ya, enggak ada di ya. Memang kursi tinggi itu hanya di gontor aja. Ada di sini. Hah? Oh, ya itu tinggi itu gontor. Meja tinggi, kursi tinggi. Tapi Ustaz Mahfud bukannya duduk di antara kursi dengan ini, enggak, di belakang. Ya, al-imam syafi'i hadza Ustaz mudarris di Imam Ahmad bin Hanbal. Saya tirukan ditertawakan orang. Karena apa? Saya pendek, kursinya tinggi. Lara buat dulu ya. Jadi saya pengen bergaya Ustaz Mahfud Makmun. Saya ngajar tidak mau duduk, tapi di belakang apa sandaran. Kalau Ustaz Mahfud ini gini, nah saya enggak pak dulu begini. Antum ya asli. Akhirnya ceritanya begitu. Masih ingat saya Ustaz Mahfud. Masya Allah. Di antara ini yang paling tua Pak Azhari, Pak Mahfud sudah sana apa sama itu. Malah tak ada Mahfud. Ini lainnya ini di bawah saya. Eh Pak Din di atas saya. Jadi 4 orang ini di atas saya umurnya ini. Ustaz Raja masih di bawah saya kira-kira ya. Ya. Enak Ustaz Mahfud ini Ustaz saya khusus ilmu juga waktu itu. Masya Allah. Ya Allah, Darun Aja. Ustaz Habib Kirjen waktu berdirinya Darun Aja masih di gontor. Ya, Masya Allah. Saya ingat betul. Masya Allah. 4D sih ya, sama anaknya adik beliau namanya Muhammad Jururi. Dari 4D saya diadili bapak saya. Ngaji dibatasi, pidato dibatasi, olahraga dibatasi, semua dibatasi. Belajar kursus ini semuanya. Wah, habis itu. Bagiannya hafal. Inggris hafal, enggak pernah disuruh oleh Ustaz Mahfud ini. Saya dengan Muhammad Jururi adik beliau mesti ditanya, mesti suruh ngapal. Apal saya. Wah, itu dari 4D naik kelas 5B. Terus melompat-lompat indah. Karena banyak yang rontok. Anak-anak indah itu kelas 5B. Bertemu dengan Ustaz Rifai Arif almarhum. Ustaz Rifai Arif itu 1 tahun di atas saya. Tapi waktu kelas 4 bukannya dia enggak naik. Dia merendahkan dirinya, mentawadhu. Saya pernah enggak naik di kantor. Itu enggak betul. Sebetulnya dia itu tempat B, jago. Juara Ustaz Rifai Arif. Cuma waktu kelas 4 sakit. Enggak ikut ujian. Balik ke kelas 4 lagi, naik kelas 5 bin yang ketemu dengan saya. Jadi begitu ceritanya. Makanya Ustaz Jawa Pak Arif. Ustaz Rifai Arif kelas 5 bin bersama saya. Terus ya akhirnya ramah lagi. Ingat saya tadi Ustaz Habib Khidzin Ad-Dahlu Kalbahri.
layan faktu gaka dari wa inama syokuhu bainal wara lumahun. Ini ceritanya itu adalah lelucon. Ada anak suruh menerangkan itu enggak bisa. Dalam bahasa balaghah itu ada tasbih musabbih musabbah bih, ada atau tasbih apa lagi? Wadhusibah. Ya kan harus begitu dong. Nah ini anak itu enggak dengarkan, cuma hafal betul. Isra ad-dahru kal bahri la yanfa'u la qad wa inna ma tabuhu wa inna al-wara lumah. Ad-dahru kal bahri. Hah? Kan? Ad-dahru kal bahri. Pula balik.